masak. Ini supaya apa nih? Ini dibersihkan supaya hamanya hilang. Apa miang yang buat gatal-gatal. Pakai apa bersihnya? Pakai pasir. Dibersihkan pakai pasir dulu biar hilang. Setelah itu baru dicuci. Siap. Ya, ini kita akan merempah. Apa aja rempahnya nih? Rempahnya daun kelingkusa. Ini daun kelingkusa nih, udah diiris-iris. Terus udah ada cabai campur kunyit. Udah dicampur bawang. Udah diaduk rata nih, jadi tinggal ditambahin garam sedikit. Supaya pas sama micin nih. Iya. Micinnya udah. Ini apa nih? Ikan apa? Ikannya ikan keparas, ikan ini brambang. Ini brambang. Ini keparas. Dan masih banyak yang lain tapi dia tertimbun di dalam nih. Ini ikannya setelah dibumbui kita masukkan ke dalam buluh. Jadi kita masak dalam buluh nih supaya aromanya nanti lebih segar, lebih nyaman, terasa alami. Luar biasa, ini mantap sekali. Lekale hane ya, phale hale apai le hale. Lekale ai le hane ai, la kap hai le hale. Kita beli yang